duar enak. Nah pas dia keluar pundaknya ini baru kita sikat. Sebenarnya paling enak sih gue kalau nyikat beginian gue pakai shotgun sih guys sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, kita naik juga bacok sama aja, damage-nya sama aja. Disitu masuk. Oh satu doang guys. Awas ketarik cok. Halo sobat galer, karena Resident Evil-nya sudah tamat, gua mau seru-seruan aja. Gua akan melawan El Gigante. Ini momen dimana saat gua melawan El Gigante yang satu, tapi abis lawan El Gigante yang solo, gua akan melawan El Gigante yang duo itu, guys. Jadi ini videonya cuma buat seru-seruan aja, nggak ada tips. By the way, gua di sini gua lagi nggak pakai shotgun ya, guys. Wow, bentar. Gue lagi nggak pakai shotgun. Sengaja gue save di sini cuma buat happy-an aja ya guys ya. Jadi buat kalian yang mau nostalgia kembali melawan El Gigante, ini ada channel yang cocok. Hurrah! Botak. Si botak. Kita pakai apa ya? Ini senjata gue tinggal segini cok. By the way, Resident Evil-nya udah gua tamatin ya guys, nanti gua kasih link-nya di deskripsi. Bentar. Buat dia, cok. Gua enggak pakai shotgun ini. Anjingnya belum ngebantuin ya. Coba kita pakai flashbang. Mampus lu. Sini kau. Kita bom guys. Duar enak. Nah pas dia keluar pundaknya ini baru kita sikat. Sebenarnya paling enak sih gue kalau nyikat beginian gue pakai shotgun sih guys sebenarnya. Cuman nggak apa-apa, kita naik juga. Bacok. Sama aja, damage-nya sama aja. Begitu lagi, untung gue banyak flashbang sama banyak bom ya. Nanti yang susah itu lawan El Gigante yang double gitu lah. Gila, sudah dibantuin coy. Dibantuin sama anjing yang waktu itu kita tolongin coy. Itulah guys ya, kalau kalian nolongin anjing tuh nanti dibantuin sama dia coy. Dialihkan perhatiannya dialihkan. Lu kita pakai sniper sakit gak sih damage-nya? Gak damage banget anjir. Gak damage banget ya sniper di sini. Oh gak damage guys. Geli cok. Mampus lu. Awas jing awas jing. Nah, kita naik lagi, guys. Kek. Bacok. Mampus kau. Masih gak dia? Udah dua kali. Oh, udah mati, coy. Jadi itu dia El Gigante yang pertama yang gua kalahkan, dan kita akan beralih ke El Gigante yang duo guys ya. Nah, kalau lu bisa mancing dua El Gigante-nya ke sini gitu ya. Kane sih. Kita pancing dulu ke sini. Terus nanti colokan lagi kayak ada tuas di ujung sana. Itu bisa buat masukin El Gigante ke neraka. Neraka dong. Satu doang loh yang kepancing tuh, satu doang. Gue bingung dah caranya gimana ya biar dua El Gigante di sini ya. Aduh anjing, keinjak gue. Biar dua El Gigante ke sini gimana caranya ya? Gak bisa cok. Gue punya basoka juga.
Sebelumnya kayaknya gue mau lawan si Harley deh abis ini deh. Gak apa-apa, kita kena darah gak apa-apa. Gue ini cuma buat have fun aja ya guys. Soalnya story-nya sih udah gue tamatin. Nah, gue pengen masukin dia dua dong. Sini dong. Dua-duanya diam situ. Masuk. Oh, satu doang guys. Awas ketarik cok. Gue pernah ketarik cok, sumpah. Gue pernah ketarik sumpah di situ. Trauma gue. Anjing, nggak ada tombol buat menghindar ini. Tiga bar lo langsung. Tiga bar dong. Dua. Anjing, nggak muncul-muncul. Nggak muncul-muncul ininya, apa sih namanya? Yang di pundaknya. Kayaknya ini El Gigante yang kuat gak sih ini? Gila, berapa bom itu guys. Berapa bom itu gue abisin aja, sumpah. Adakah cara mudahnya? Kalian boleh komen ya guys. Gue taunya cara mudahnya kayak harus masukin dia ke neraka ini doang. Cuman kok nggak pernah masuk dua ya? Gue dari kemarin, dari pas zaman live streaming, gue masuknya satu doang coy. Lu kita shotgun ya. Mampus lo. Lebih worth it kah? Biasanya sih yang gue lakukan itu ngegocek guys, anjir. Biasanya sih yang gue lakukan itu ngegocek dia. Kita gocek gini loh guys. Kita gocek dia ke sini. Biar kita dia ke sini. Udah deket, kita naik roller coaster gitu coy. Nah, kan dia ngegocek, dia ngegoyang-goyang tuh, dia nggak bisa naik. Kita sikat pakai shotgun. Biasanya gue kayak gitu guys. Ini udah langkah yang benar atau salah guys? Gila sih bocahnya. Kuat banget sih anjir, sumpah. Kuat banget cok, bener. El Gigante Rey Mysterio ini kuat banget lo, sumpah. Padahal bijinya udah gue tembak ya. Ketika nakis, apakah sama dua kali denek juga ya? Mati kah dia? Masih bangun guys, gila lo. Gue nggak ekspektasi bakal kuat kayak gini. Apa beda El Gigante ya? Beda kali ya guys ya. Defense-nya beda sama El Gigante yang pertama lo. Defense-nya beda banget sama El Gigante yang pertama. Asli. Kita udah nggak bisa operate. Kita nggak bisa buka lagi ya. Langsung aja siapin L1 R1 cok. Kita nih gue brutal damage. Anjir Bijinya. Gila, udah gue brutal damage juga masih kuat banget. Oh begitu cara gampangnya ya. Dia bego ternyata anjir. Ya ampun, ternyata cara gampangnya kayak gini guys. Oh, cara gampangnya gitu. Kita nggak perlu gocek-gocek berarti. Ketemu guys caranya guys. Waktu itu mah gue gocek-goceknya dari ini. Gue gocek-goceknya lewat tangga. Oh, kalah di 3 kali guys bedanya. Bedanya dia 3 kali. Kalau El Gigante yang pertama 1 kali. Ilmu baru ternyata ngegocek-goceknya lewat kolong aja ya. Nggak perlu kita capek-capek ke tangga lo. Gue kemarin waktu live capek-capek ke tangga gue guys.
Oke, segitu aja dulu video gue melawan 3 El Gigante. Semoga kalian terhibur. Jangan lupa komen, jangan lupa like, subrek juga kalau kalian suka. And see you, bye-bye. Sampai jumpa di konten selanjutnya.